Ini cara melukisnya dari belakang ya, dari belakang, nah, seperti ini ya. Jadi objek yang terdepan terlebih dahulu. Coba lihat ke belakang depannya hasilnya kayak gimana? Jelek. Nah hasilnya seperti ini ya. Ini udah rapi bagus ya. Buat sketnya dulu ya. Iya. Ini buat apa dulu sketnya itu? Buat apa nih? Awan. Objeknya apa nih? Awan. Awan. Iya. Pakis. Kaktus. Oh kaktus nih, ini bagus lucu nih itu. Dari belakang kan? Jangan terbalik. Nah ini depannya mana? Nah ini belakangnya ini. Depannya ini. Depannya ini tuh. Jadi karakter ini ya, giginya ya, geriginya di depan ya. Ini bikin apa nih? Apa be? Masjid ya. Udah capek, mau tidur, nggak mau lagi ngelukis babe capek. Ini tekniknya udah bisa kamu nih. Sama. Kamu kenapa itu? Mau saya tambahin itu be? Pohon kelapa. Oh iya. Nanti udah kering di kletnya itu. Iya ini udah kering kok. Nah, ini kurang kuning dikit. Tadi udah dikasih putih belum? Nanti kasih putih sekarang, tinggal putih. Karena kuningnya kuning bukan kuning tua ya, ininya dasarnya, jadi nggak akan bisa kayak gini, agak susah. Yang penting minimal mendekati. Setelah ini kamu bikin coklat tua tambah hitam be. Ini buat coklat tua dari kamera be. Ini buat coklat tua yang sebelah tambah merah. Tambah merah, nanti dipisah ya ininya ya, terus aja tambah merah, kurang banyak merahnya. Nanti tinggal kasih kuning. Nah ini udah kan, tinggal kasih kuning. Jadi kalian harus eksperimen warna, terus cari terus kurang. Udah. Minimal mendekati itu, dua warna itu kan, mendekati kan. Oke. Okay. Kasih merah lagi kalau ingin agak coklat. Agak merah. Udah. Ya.
Aku nanti ya. Di mana? Di sini kan ada. Yang ganti kantor. Buat sket dulu ya. Iya. Bisa buat sket dulu ya. Bisa pakai spido, drawing pen. Tapi ini bosnya ada Ji? Ambil ya? Oke, ambil nop. Nop ya nop. Putih sama hitam dikit. Ih, gas gak. Buat karakter orang susah amat ya, ih. Please. Iya, dah. Gitu dulu. Ini nilainya ya. Kalau tidak salah ini objeknya adalah Spider-Man ya. Ya cukup kreatif. Ini simple ya. Dan warnanya pun sudah masuk semua objeknya sesuai dengan karakter tokohnya ya. Ini nilainya adalah 93 ya. Berikutnya ini ya. Memanfaatkan luas daripada bidang kaca ya, semuanya diwarnai, warnanya sangat lembut, rapi ya. Kemudian memanfaatkan dia penguatannya ada di outline-outline ya, menggunakan warna hitam, pegas, kuat. Ini ya, cuma ilustrasi ya, masuk ke dalam ilustrasi, tapi dengan teknik teknik pewarnaannya ada teknik ya, jadi penggabungan antara gambar ilustrasi dan komputer. Hasilnya seperti ini. Ini bagus sekali. Nggak tahu tokohnya siapa. Ya, ini rapi banget pembuatannya. Saya nilai 95.